Assalamualaikum Sobat Haichan. Saat ini kami berada di Jalan Hos Cokroaminoto, tepatnya di belakang CBD Ciledug teman-teman. Di ruko CBD ini ada tempat all you can eat grill dan sabu yang katanya murah teman-teman. Seberapa murahkah di sini? Langsung aja ya kita masuk biar nggak penasaran. Untuk menu sabu di sini tersedia ada beberapa jenis jamur dan sayuran segar. Ada juga bakso, sosis, yang bisa langsung kalian ambil sendiri ya. All you can eat ala Korea nggak lengkap lah ya kalau nggak ada kimcinya, dan kimchi ini pun bebas kalian ambil suka-suka. Untuk varian dagingnya, wah beneran lengkap nih teman-teman, mulai dari daging sapi, ayam, cumi, udang kupas, ikan, dan sate-satean yang bisa muasin perut kalian banget nih. Asli ini lengkap banget. Masih ngerasa kurang juga? Masih ngerasa kurang? Kalian bisa ngambil mie, kwetiau, bihun, atau kalian juga bisa ke side dish, ada nasi. Lengkap dengan aneka sambal yang disediakan, mulai dari barbecue sauce, honey sauce, black pepper, ada kecap asin, kecap manis. Pokoknya lengkap banget deh di sini ya. Kemudian ada lauk pauknya, lauk matang yang katanya berbeda nih tiap harinya teman-teman. Pokoknya ini cocok banget ya untuk pembukaan kalau kalian udah lapar banget nih sambil nunggu grillnya matang teman-teman. Gak selesai sampai di sini, masih ada menu dessertnya. Menu dessertnya sendiri ada puding, di sini ada puding melon dan strawberry, dan ada juga buahnya, buah nanas juga semangka. Sedangkan yang selalu jadi favorit bagi semua kalangan di Kami Grill ini adalah es krimnya teman-teman. Es krimnya ini dari Aice ya. Ada es krim rasa mangga, melon, coklat, strawberry, dan juga taro. Untuk minuman, kalian langsung disuguhi minuman air mineral, itu asli aqua ya teman-teman. Dan ada juga ice tea serta es jeruk. Staffnya di sini juga ramah dan sigap ya dengan pelayanannya. Dan untuk area di sini juga cukup luas, sangat nyaman lah ya buat kalian yang ingin makan kumpul bersama keluarga, kerabat, ataupun sekedar kumpul bareng kawan-kawan. Per orang kita kenakan Rp99.000 plus PPN-nya 10%. Kita lakukan selama 90 menit dan nggak boleh ada sisa makanan. Dan untuk harga anak kita beda ya kak, itu Rp59.000 plus PPN-nya 10%. Dan di atas 100 itu sudah kita kenakan cas ya kak, di umur 5 tahun. Dan di umur 9 tahun kalau tingginya sudah di atas 130 itu tidak kita hitungnya full. Jadi Rp99.000 plus PPN. Nah, seperti yang udah dijelasin nih oleh Kak Dini tadi, jadi untuk dua orang kalian di sini udah otomatis dapat grill dan sabu ya teman-teman. Dan untuk kalian yang datang sendiri itu kalian bebas pilih mau grill ataupun sabu. Tapi kalau kalian penasaran nih mau nyobain keduanya, itu harganya Rp164.000 net ya teman-teman, dan sudah include pajak. Sedangkan untuk anak start 5 sampai 9 tahun dan di bawah 130 cm itu kena charge-nya hanya setengah harga, yaitu Rp59.000. Dan untuk yang udah 9 tahun atau sudah di atas 130 cm itu dikenakan harga porsi dewasa. Oke, ini beberapa menu ya yang udah kami ambil. Ini lengkap banget asli, menunya benar-benar bervarian ya teman-teman. Oke, ini aku tunjukin ya ke kalian. Di sini aku ngambil ayam potongan sayap, ini berbumbu ada serai dan juga bumbu cabai. Kemudian ayam black pepper, ada ikan patinnya juga, dan ayam bumbu lainnya juga di sini. Aku nggak tahu ini apa ya. Hampir sama dengan black pepper. Kemudian dagingnya ada 4 macam varian, ada yang strip lemak, kemudian tanpa lemak, black pepper, dan juga dadu ya, potongan dadu teman-teman. Kemudian di side dish-nya aku ambil, kemudian ada roladenya, ada katsu ayamnya, dan ini seperti potongan bakso ya, potongan bakso berbumbu barbecue. Kemudian ini sausnya, aku ngambil 3 jenis saus barbecue, kemudian black pepper ya. Kemudian ini juga sate-sateannya, sate-sateannya aku ambil
supaya kalian bisa ngelihat. Dan kimchinya, aduh nggak ketinggalan lah ya, makan di ala Korea gini tanpa kimchi nggak seru ya. Kemudian ini untuk ikan-ikanan ala frozen seafoodnya. Dan ini sayurannya nih teman-teman, tuh sayurannya komplit banget ya, ragam jamur, jagung, kemudian wortel, ada sawi putih juga, brokoli, pokoknya lengkap banget. Dan di sini saya milihnya tom yum ya, karena rasanya agak pedas asem gitu biar melek ya teman-teman. Nah langsung aja ya kita mulai nge-grill daging-dagingannya teman-teman. Kelihatan kan ya, masih fresh banget semuanya nih teman-teman, bikin ngeces banget nggak sih ya. Untuk potongannya juga tuh nggak terlalu tipis banget lah ya, asli ini sih puas banget deh ya. Oh ya, informasi penting juga nih buat kalian yang mau makan di Kami Grill. Buat semua makanan yang kalian ambil di sini itu kalian harus habiskan ya teman-teman. Karena kalau kalian nggak habis itu akan dikenakan charge. Charge-nya adalah Rp50.000 per 100 gram. Sambil nunggu dengan matang, kita coba dulu kimchinya, diwakilin sama si Mas Embuh sebagai pencicip seperti biasa ya. Rasa kimchinya tuh liatin deh, juara banget ya, asam pedasnya pas. Oke, dagingnya juga udah matang, kita icip-icip pakai saus andalan Kami Grill. Rasanya juara. Karena semuanya masih fresh, rasanya pun bikin nagih banget nih. Pokoknya buat kalian pecinta Aice, wajib nih ngunjungin Kami Grill dan cobain deh semua foreign menu yang disediakan di sini. Karena untuk kelas harga Rp99.000, varian menu, porsi, dan rasa itu asli juara banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba sabunya teman-teman. Untuk kuah di Kami Grill ini ada dua varian rasa ya. Selain tom yum, ada juga loh kuah kaldu ayam original. Bebas lah ya, kalian mau yang mana. Dan kalau untuk sabu sendiri sebetulnya nggak perlu terlalu lama direbusnya ya, biar rasa sayur dan bahan lainnya juga masih tetap fresh di lidahmu.
untuk jam buka di Kami Grill ini setiap hari ya teman-teman, dari jam 11.30 dan last ordernya adalah jam 20 malam, sedangkan tutupnya itu jam 21. Oke, sekian dulu review dari kami berdua. Semoga informasinya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih loh udah nonton video kami. Bantu juga kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel kami bisa terus berkembang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.